Beres, Mbak. Udah clear. Tumben-tumbenan ada hacker nih sengen gue. Mbak, Mas Agung hebat ya, Mbak. Masa gak balik kerja? Mbak Prima. Mbak, kok gak bilang terima kasih sih? Buat apaan? Mbak, Mas Agung tuh udah bantuin Mbak Prima. Iya, gue akuin dia emang lumayan pinter. Cuman dia gak bisa kayak gitu dong sikapnya. Gue kan CTO di sini atasannya. Mulai sekarang gue harus lebih keras sama dia. Heh, semangat amat makannya. Laper, Mbak. Iqbal mana, Dek? Hati-hati ah, lo sampai kesel gitu, gue kira kesel gelas. Aduh, adik kesel gara-gara adik kaget, Mbak. Mbak Asan tumben banget nanyain Mas Iqbal. Kangen ya. Apaan sih, Dek? Eh, rugi banget gue kangen sama dia. Basna tuh mesti jujur, Mbak, dari hati. Coba bayangin, kalau misalkan nanti Mas Iqbal udah jalan sama cewek lain, gimana yuk? Nah, bawel lah. Sini, gue makan. Ya Allah, Dek. Satu suap doang. Satu suap doang, ya Allah, Dek. Itu. Ada lapar banget sih. Mengorbani jam kerjanya buat nemenin gue. Sama-sama. Mas Iqbal, gue mau nanya deh. Mas Iqbal ini sama Mbak Asna cuma teman kerja aja kan? Sarah emang baik, perhatian, nyenengin. Tapi bukan impian gue. Pengen tahu nih rahasia gue bisa deket sama cewek. Boleh. Kalau gue kalau deket sama cewek itu yang utama adalah ketulusan hati. Ketulusan hati. Lo harus pikirin tuh tips and tricksnya membuat seorang wanita luluh jatuh lepek-lepek. Gitu. Tapi Mas Iqbal selalu berhasil nggak pakai cara itu? Belum. Ya kok kayak dia kayak gitu, Mbak? Gong, lo kemana aja sih? Ayo siap-siap. Siap-siap apa, Mbak? Ada orang yang ngancam OK Jack mau nge-crack server kita. Ayo. Ini masalahnya sistem config infonya juga diacak. Dia pakai serangan SY flooding yang bisa bikin server kita down. Ping of death. Benar. Ini ping flood. 9 dari 13 root DNS server kita diserang. Kalau komputer kita udah jadi zombie, dia bisa atur secara remote. Remote? Ini?